Guys, ada satu berita ataupun cerita yang agak mengempakan dan agak melucukan jugalah bagi saya. Kerana apa guys? Di sini iaitu pilot bule pakai bahasa Indonesia marah-marah di Papua. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama saya. Jom! Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel Tribun Timur. Anda boleh pergi ke channel Tribun Timur, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Tribun Timur guys. Kini subscribernya adalah 4.6 juta. Banyak guys, hampir-hampir sudah nak ke 5 juta kita doakan sama-sama guys. So, hari ini video yang kita mahu reactionkan daripada Tribun Timur, katanya pilot bule pakai bahasa Indonesia marah-marah di Papua. Apakah yang dia marah-marahkan tu? Apakah cerita yang dia marah-marahkan kepada orang-orang di Papua? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hati bagaimana? Kalau pesawat rusak bagaimana? Sudah lama kita tahu orang di Sydney kita senang sekali, tapi kamera itu bahaya sekali. Okey, lagi kalau mau tutup lapangan, kasih tahu saja, buka radio, bawa batu atau kayu ke sini. Kita tidak bisa lihat, kita tidak tahu kamu. Sebentar guys, sangat fasih dia berbahasa Indonesia kan? Saya pun kaget guys bila dengar dia, saya macam terdiam, tak boleh cakap apa-apa bila dengar dia cakap bahasa Indonesia tu. Seperti memang dia orang Indonesia. Wow, sangat luar biasa guys, bule ni boleh bercakap bahasa Indonesia. Viral di media sosial video seorang pilot bule marah-marah di depan warga. Rekamannya ramai beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok @sebastiannofrisatu pada Minggu 23 Januari 2022. Bule itu tampak fasih berbahasa Indonesia dan melontarkan kalimat kecewa. Ia sempat menyampaikan bahwa tindakan warga yang menutup lapangan dapat membahayakan banyak pihak. Lalu, si pilot bule itu mengatakan bahwa kejadian kemarin itu sangat bahaya, tapi dia tidak menjelaskan dengan detail apa yang dilakukan orang Papua tersebut. Ia sempat mempersilahkan penumpang untuk kembali naik ke pesawat, bahkan ia menyebut tidak akan lagi datang ke desa tersebut. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kemarahan bule tersebut. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Gari mati bagaimana? Kalau pesawat rusak bagaimana? Sudah lama kita tahu orang di Sydney kita senang sekali, tapi kamera itu bahaya sekali. Bahaya sekali, memang dia tekan kan ya. Saya ingat dia cakap benda lain tadi. Okey, kalau mau tutup lapangan, kasih tahu saja, buka radio, bawa batu atau kayu ke sini. Kita tidak bisa lihat, kita tidak tahu kamu mau tutup lapangan. Ya, benar. Aduh, saya itu bahaya sekali, saya marah sekali. Saya tidak kembali ke sini lagi. Tidak kembali ke lagi. Okay. Penumpang boleh naik sekarang. Penumpang boleh naik sekarang. Yeah, okay. Come on. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada Tribun Timur. Katanya di sini pilot bule pakai bahasa Indonesia marah-marah di Papua. Kalau di Malaysia, bule ni kita panggil Mat Saleh. Mat Saleh, nama Mat Saleh guys. Tapi di Indonesia panggil bule guys. Memang betul lah apa yang dikatakan. Tetapi kita tak tahu punca cerita yang sebenar. Di sini kenapa dia tiba marah. Katanya tiba-tiba orang Papua ni menutup. Menutup iaitu bandara tersebut ataupun lapangan tersebut. Mungkin sebab itu dia terlalu marah kerana dia kata mungkin membahayakan kalau tiba-tiba tutup tanpa bagi tahu, tanpa beritahu. Pesawat tiba-tiba hendak mendarat, kita daripada atas udara takkan macam mana kalau tiba-tiba bandara ditutup tanpa pengetahuan pilot, agak bahaya. Itu yang dia mungkin marahkan lah. Saya pun tidak berapa tahu, tapi daripada perincian saya dengar tu lebih kurang begitulah ceritanya. Wow, memang luar biasa guys. Yang kita fokuskan sekarang adalah bule ni hebat bercakap bahasa Indonesia. Memang itulah yang saya tahu, di Indonesia tidak kira lah anda orang Chinese ke, orang Jawa ke, orang Bugis ke, orang Melayu ke, orang bule ke, dan mana-mana orang India ke, tapi anda pasti fasih berbahasa Indonesia. Itu yang bagusnya di Indonesia guys.
So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiada adalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya, guys. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda serta ibu bapa anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.